Ratusan pelajar dari 35 sekolah tingkat SMP dan SMA se-Jabodetabek memeriahkan grand final Festival Tari Rato Jaro memperebutkan piala bergilir Gubernur Aceh di Balairung Susilo Sudirman, Gedung Sabta Pesona, Kementerian Pariwisata, Jakarta, Minggu 26 November 2017. 35 tim tersebut terdiri dari 22 tim SMA sederajat dan 13 tim SMP sederajat dari kawasan Jabodetabek. Masing-masing tim terlihat menyuguhkan penampilan memukau dalam balutan busana adat Aceh sambil merapal bait-bait syair khas Serambi Mekah. Festival tahunan ini digelar pemerintah Aceh guna mendorong semangat generasi muda untuk menguasai seni budaya daerah agar identitas dan karakter bangsa tetap terjaga. Festival ini juga melibatkan 3 orang juri, yaitu Haji Marzuki Hasan dari Institut Kesenian Jakarta, Syekh Idris, pelaku dan pengamat seni budaya Aceh, dan Mutia Ayah Cek, mantan penari Rato Jaro. Staf ahli Gubernur Aceh Abu Bakar Karim saat menyampaikan sambutan tertulis Gubernur Aceh mengatakan, Tari Saman dan Tari Rato Jaro sudah mendunia. Karena itu, pemerintah Aceh melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh setiap tahun menyelenggarakan Festival Tari Rato Jaro tingkat SMP dan SMA se-Jabodetabek. Kepada para pemenang festival, Gubernur berharap agar terus meningkatkan kemampuan seni sehingga bisa menanamkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, dan bagi yang belum berhasil menjadi juara agar menjadikan festival tersebut sebagai momen pembelajaran agar bisa tampil lebih baik di tahun yang akan datang.